Setelah melaksanakan sholat subuh, Nabi dan pengikut telah berkumpul di depan rumah Nabi. Kenapa kita membuat kapal di bukit, Ayah? Di situ kan tidak ada air yang cukup membahayakan. Aku tidak ikut, Ayah, seperti orang gila saja. Hahaha. Baiklah, anakku. Ayah di sini ingin mengajak kamu untuk membuat kapal di atas bukit. Wahai anak dan sahabatku, akan ada bencana yang akan menimpa desa ini. Bagaimana dengan kalian, para sahabatku? Baguslah kalau begitu. Mari kita pergi ke bukit untuk membuat kapal. Langit tiba-tiba mendung. Awan hitam, hujan, dan badai pun sangat kencang. Apa yang akan terjadi ini, Nabi? Tenang saja, saudaraku. Lekaslah naik ke dalam kapal yang sudah kita buat ini. Baiklah, Nabi. Nabi dan para pengikut menaiki kapal yang telah mereka buat. Banjir bandang pun terjadi. Seluruh masyarakat desa terendam dalam derasnya air, termasuk Ma'ruf, putra Nabi Nuh. Tolong, ada air. Tolong. Wahai Nabi, sungguh kasihanlah orang-orang yang tidak mau mengikuti perintahmu. Itulah akibat tidak mau mengikuti perintah Allah. Selamatlah kalian yang telah percaya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya adalah Fir'aun, Tuhan penguasa bumi, Tuhan kalian. Berlututlah kalian padaku. Jika tidak berlutut kepadaku, jika tidak menurut pada perintahku, akan saya bunuh semua. Saya adalah Tuhan penguasa dunia.